Guna menekan mobilitas warga yang beraktivitas di malam hari, pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai memberlakukan pemadaman lampu penerangan jalan umum di sejumlah ruas jalan. Pemadaman ini dimulai pada pukul 20.00 hingga pukul 22.00 ini pun mendapat respon baik dari masyarakat. Ruas Jalan Graha Bunga Bintaro pada Rabu malam mulai dipadamkan pada pukul 20.00. Pemadaman lampu penerangan jalan umum ini dilakukan guna menekan angka mobilitas warga yang beraktivitas di malam hari pada masa PPKM darurat. Sejumlah ruas jalan yang dipadamkan yakni kawasan Bintaro Jaya, kawasan BSD, dan kawasan Alam Sutra. Tak hanya itu, ruas jalan protokol seperti Jalan Raya Serpong, Jalan IR Juanda Ciputat, Jalan Pondok Cabe Raya, Jalan Surya Kencana Pamulang juga turut dipadamkan. Pemadaman ini dimulai pada pukul 20.00 hingga pukul 22 ini pun mendapat respon baik dari masyarakat. Artinya lu cuman setuju ya dengan penerapan lampu di jalan? Setuju, buat juga apa sih, buat kesehatan kita kan, supaya nggak kena corona juga. Terus juga harus pakai masker kemana-mana biar nggak kena. Ya nggak apa-apa sih, karena kan PPKM juga buat kesehatan kita juga. Terus? Terus, ya bagus sih malah buat hindari corona juga. Ini keluar malam apa ini? Tadi saya suruh beli makan sama ibu saya. Sementara itu, pemadaman lampu penerangan jalan umum ini akan diberlakukan hingga masa PPKM darurat selesai nanti. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.